Tiga warga, banjir bandang menyebabkan kerusakan parah di sepanjang aliran anak sungai Panji, Buleleng. Tak hanya merusak puluhan rumah dan sebuah sekolah, puluhan sepeda motor serta mobil juga rusak dan akibat hanyut terbawa banjir. Korban tewas kebanyakan mengalami patah tulang karena tertimpa tembok bangunan yang roboh. Saat ini seorang korban luka masih dirawat di rumah sakit. Banjir bandang yang terjadi Jumat malam akibat banyaknya alih fungsi lahan di bantaran sungai. Ini perilaku juga dari masyarakat yang membangun ya, banyak saluran-saluran subak, saluran irigasi yang berfungsi ganda di samping saluran subak juga sebuah pembuangan dipersempit. Karena orang Bali bilang lobe lah ya, dipersempit saluran ini persoalan.